അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം. അല്ല നിന്റെ ഭാര്യ പൈസ കൊണ്ടാ ലോകത്തൊരു സ്ഥലത്തില്ലാത്ത വില കൊടുത്ത് തന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. Halo guys, jumpa lagi kita di channel ini. Hari ini saya akan mengajak kalian menyaksikan rekap film Drishyam yang kedua. Jadi ini adalah film India. Yang belum nonton Drishyam 1 silahkan nonton dulu ya, karena film ini lanjutan dari Drishyam yang ke-1, agar tahu latar belakang dari Drishyam yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya saja. Di awal film ini mengisahkan keluarga George, Rani, Anju, dan Anu yang hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran setelah mereka bebas dari tuntutan polisi atas pembunuhan pemuda bernama Varun. Varun adalah putra inspektur polisi. Gara-gara Varun merekam adegan Anju ketika mandi dan mendatangi rumah keluarga Josh, inilah yang menjadi penyebab terbunuhnya Varun. Skin kemudian beralih ke 6 tahun yang lalu. Malam ketika terjadi pembunuhan Varun, ada seorang penjahat dikejar polisi. Akhirnya tertangkap di dekat rumahnya. Namanya Jose. Sebelum tertangkap, Jose sempat melihat George berada di kantor polisi dini hari dengan membawa skop. Kemudian skin berganti ke 6 tahun sesudahnya. George memiliki tetangga bernama Sarita dan Sabu. Keduanya sering bertengkar, sehingga George menyuruh Sarita melaporkan Sabu ke polisi atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Sarita ini sangat dekat dengan Rani, istri George. Rani menganggap Sarita sebagai saudara perempuannya sendiri. Inilah yang akhirnya menjadi masalah, karena Rani sering curhat masalah pribadi ke Sarita. Dan siapa Sarita nanti akan kita ketahui. George sekarang sudah memiliki tempat kerja yang bagus dan sedang mempersiapkan sebuah film terbarunya. Namun orang-orang masih membicarakan kasusnya. Sebagian percaya George pelaku dari pembunuhan itu, dan sebagian lagi tidak percaya. Sedangkan orang tua si korban pembunuhan sudah pergi ke Amerika. Namun beberapa waktu datang ke kota tempat George tinggal, dan polisi masih melanjutkan mencari barang bukti mayat dari si anak yang terbunuh. Suatu ketika, orang tua si anak pulang dari Amerika untuk melakukan ritual terakhir dan menemui George. Orang pintar mengatakan kalau jiwa anaknya mengembara tanpa arah. Dia memohon pada George akan dibantu sehingga bisa melakukan ritual terakhir dengan jasad anaknya, karena yang tahu di mana jasadnya hanya George. Istri George, Rani, memiliki tetangga bernama Sarita. Ketika George keluar kota, maka Sarita yang akan menemani Rani. Sarita pernah menyampaikan ke Rani bahwa berkembang rumor kalau Anju anak Rani menaruh hati terhadap Varun dan mengundangnya ke rumahnya. Ketika mereka dalam keadaan membahayakan, George melihatnya dan membunuh sang anak. Dan diketahui bahwa Sabu dan Sarita adalah polisi bayangan. Rani bahkan pernah keceplosan pada Sarita, mengatakan bahwa yang membunuh Varun adalah Anju. Namun, George memindahkan mayatnya pada pagi harinya. Di sini kita belajar jangan memberitahukan rahasia kita kepada orang lain, karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tugas Sarita sebenarnya cukup jelas, yaitu mencari di mana George menyembunyikan jenazah Varun sebagai barang bukti untuk pengadilan. Karena kalau hanya pengakuan Rani tanpa barang bukti, itu hanya sia-sia saja. Polisi sebenarnya sudah memeriksa berbagai kemungkinan di mana George menyembunyikan jenazah Varun, termasuk menggeledah tokonya George. Karena ketika terjadi pembunuhan, bersamaan dengan George sedang merenovasi tokonya, namun tidak ditemukan barang bukti. Usaha polisi untuk menemukan barang bukti terus dilanjutkan. Mereka mencari saksi mata kejadian di sekitar lokasi rumah George. Ada satu orang yang melihat George pulang pada pukul 4 dini hari, dan polisi mencoba memperkirakan lokasi kemana George kira-kira pergi setelah tahu perkiraan waktu kejadian pembunuhan sampai dia kembali ke rumahnya. George pernah bicara kepada Rani kalau dia yakin polisi tidak akan menemukannya. Namun justru inilah yang menjadi petunjuk polisi bahwa jenazah Varun pasti dikubur di lokasi yang tidak diharapkan siapapun. Polisi menduga jenazah dikuburkan di pemakaman gereja dekat rumah George. Polisi lalu meminta Sarita memberitahu Rani
agar Rani ini panik, kemudian memancing George untuk memberitahukan di mana lokasi jenazahnya. Sebenarnya rumah George sudah dipasang alat sedap suara, jadi setiap apa yang dibicarakan di dalam rumah, Sarita dan Sabu akan bisa mendengar dan merekamnya. Namun, George ini tidak memberitahu Rani. Dia malah mengatakan Rani harus percaya bahwa polisi tidak akan menemukannya. Suatu saat, ada orang bernama Jose melapor pada polisi bahwa dia melihat George pada tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus sesuai waktu pembunuhan. Dia melapor ke polisi dan polisi memberinya sejumlah uang untuk memberitahukan lokasi di mana jenazah itu dikubur. Para polisi terkejut saat tahu bahwa lokasi dikuburkannya jenazah adalah kantor polisi yang saat terjadi pembunuhan sedang ada renovasi. Dan Jose ini melihat George keluar kantor polisi membawa skop. Polisi lalu menggali lantai kantor polisi dan benar saja ditemukan kerangka di situ. Polisi sudah sangat senang saat itu. George yang mengetahui hal itu menyuruh istri dan anaknya di dalam rumah dan menutup pintu. Sementara George ini dia pergi ke suatu tempat. Polisi lalu membawa George ke sekeluarga ke kantor polisi. Datang juga di situ ibu Varun bernama Geta dan ayah Varun bernama Prabakar. Intinya di situ Geta menginterogasi agar mereka itu mengakui pembunuhan itu. George di situ mengaku telah melakukan pembunuhan demi menyelamatkan keluarganya. Namun dia tidak bisa dituntut tanpa barang bukti. George kemudian mengaku menyembunyikan pakaian korban dan barang korban di suatu tempat. Dan itulah yang menjadi target polisi untuk menemukan barang bukti itu. Sehingga kasus berlanjut fokus ke George saja. Sedangkan keluarganya untuk sementara waktu dibebaskan dari tuntutan. Karena sudah ada salah satu yang mengaku sebagai pelaku. George akhirnya diadili. Namun yang membuat bingung ternyata setelah diperiksa dengan uji DNA, kerangka yang ditemukan itu ternyata bukan milik Varun. Dan di sini terungkap fakta bahwa ternyata George itu jauh hari sudah mempersiapkan kemungkinan jika polisi berhasil menemukan kerangkanya. Dia sudah mempelajari tentang dunia kriminal. Apa yang akan dilakukan pada kerangka barang bukti kejahatan. Jadi George waktu itu mencari melalui koran korban pembunuhan yang memiliki luka seperti Varun. Dan dia menjalin persahabatan dengan petugas pemakaman. Dalam jangka waktu tertentu setelah mayat berubah menjadi kerangka, George mengutarakan keinginannya untuk memiliki kerangka itu. Kemudian George juga mendekati petugas lab yang biasa memeriksa korban bukti kejahatan. Jadi polisi biasa akan meletakkan bukti dari kejahatan itu di lab itu untuk diperiksa. George sudah melakukan pendekatan sehingga paham juga kelemahan dari petugas ini. Nah, saat petugasnya itu tidur, George menukar kerangka Varun dengan kerangka yang dia dapatkan dari pemakaman. Kemudian dia menghancurkan kerangka Varun yang asli. George juga membawa beberapa tulang Varun kepada pemuka agama atau pemuka adat untuk didoakan dengan ritual adat agar jiwanya bisa mendapatkan kedamaian. Di akhir cerita, George akhirnya dibebaskan dan kedua orang tua Varun juga sudah mengikhlaskan anaknya. Sekian alur cerita hari ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ini yang kita jangan leh, berarti betul deh. Gitu.